Berikut adalah jadwal pertandingan babak kualifikasi dan babak pertama Kaohsiung Masters 2024 hari Selasa, 18 Juni. Pertandingan Kaohsiung Master hari Selasa akan dimulai pada pukul 8 pagi dan akan dibuka dengan pertandingan babak kualifikasi. Sementara itu, babak pertama Kaohsiung Masters akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pertandingan babak kualifikasi di Court 1 akan dibuka oleh partai ganda campuran yang mempertemukan dua pasangan Chinese Taipei, Cheng Pingqiang, Sung Yuxuan, dengan Bao Xin Dagulawai, Chen Xingyu. Head-to-head kedua pasangan 0-0. Di babak kualifikasi tunggal putri, pemain Indonesia, Ciara Marvella Handoyo, akan melawan pemain Chinese Taipei, Tsai Xinpei. Pertandingan Ciara merupakan match kedua di court 4 dan dimulai sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 0-0. Sementara itu, Bilqis Prasista akan melawan pemain Chinese Taipei, Yu Qianhui. Pertandingan Bilqis merupakan match ketiga di court 1 dan dimulai sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 0-0. Di babak kualifikasi ganda putra, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chia Yanlin, Yang Mingce. Pertandingan Daniel Christopher merupakan match ketujuh di court 2 dan dimulai sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 0-0. Di babak pertama tunggal putra, Johannes Saud Marcelino akan melawan pemain Vietnam, Le Duc Phat. Pertandingan Johannes Saud merupakan match ke-17 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 0-0. Di babak pertama lainnya, Alfi Wijaya Chairuloh akan melawan pemain Malaysia, Eogen Ewe. Pertandingan Alfi Wijaya merupakan match ke-16 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, head-to-head 0-0. Nah, di sisi lain, sebanyak 13 wakil Indonesia, seperti Cesar, Alwi, dan yang lainnya, akan bertanding mulai hari Rabu. Cesar Hiren Rustavito dan Alwi Farhan berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Iksan Leonardo Immanuel Rumbai akan melawan pemenang babak kualifikasi Ke-8, Aisyah Satifa Fatetani akan melawan pemenang babak kualifikasi Ke-1, Yulia Yosefin Susanto akan melawan Tun Chiu Tong, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan Chen Suyu, Ruzana akan melawan unggulan kedua, Wen Chih Su, Komang Ayu Cahya Dewi akan menghadapi Hung Yiting, Rahmat Hidayat, Yeremia Erich Yoche Yaakob Rambitan akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Lin Bing Wei, Su Ching Heng, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin akan melawan unggulan keempat, Lo Hang Yi, Neng Eng Cheong. Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Cahyo Hutomo akan melawan Lin Chiayu, Lin Yong Sheng. Jesita Putri Miantoro, Febi Setianingrum akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Wang Sumin, Wu Meng Chen. Dan Lani Tria Mayasari, Rachel Alesha Rose akan melawan Chu Pin Chian, Tung Chu Tong.